Mamma Mia. Ini mantan pacar aku tinggal. Ini sih ter. Aku juga banyak mantan pacar aku. Kita akan ke Bali, tapi dari Solo, karena pesawat dari Semarang full. Padahal hari sebelum kita memutuskan untuk lewat Solo, ada dari Semarang, tapi jam 7. Pas kita mau beli, habis. Akhirnya kita ambil dari Solo. Tadinya mau Jogja, cuma Jogja agak kejauhan. Udah Solo aja 1 jam. Tiap tahun masih mudik ini ya? So far begitu. Belum pernah, jarang. Lebaran di Jakarta tuh jarang banget tuh 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Iya. Udah sampai nih kita di Bali, langsung jadi kerjain. Salaman dulu, pas keluaran. Oh iya. Nah, baru udah pasang ini ya? Udah, tapi ini size-nya kayaknya mau diganti. Salah dia. Ya, kurang panjang ya. Ada. Target selesai kapan, Kak? Bisa mastiin sih, ya 3 bulanan mungkin. Tergantung waktu. Waktu dan cinta. Waktu dan sarang. Cuma endorse. Ganteng. Ganti apa putra ya? Jadi ini daerah yang sering aku dulu datengin. Apa ya namanya? No idea makanya. Lupa. Ini temanku dulu tinggal di sini. Tembok nih? Iya. Dari dulu tembok juga ini. Nggak tahu. Kayaknya punya orang dari dulu, dari aku kecil nggak pernah jadi apa. Kan? Iya. Udah dari dulu udah kemahalan. Nggak tahu mau jadi apa. Ini rumah temanku Marlis ada di sini. You met her. My birthday. French Canadian, remember? Oh, yeah. The husband is like a French Canadian. Yeah, I remember. So, she used to live here. Bapaknya maksudnya dia keluarganya lah sebelum dia kawin. Rumahnya di sini nih. Terus kita suka ke sini nih. Somewhere here. Ini teman atau pacar? Marlis cewek. Oh, yang ini udah beda ini, bukan mantan pacar ini yang diomongin. Dia mantan pacar aku tinggal di sini. Ini sih ter. Aku juga banyak mantan pacar aku. You know, I lived here. You know, aku dulu tinggal di sini. Aku bukan orang ini. Benar-benar. Yes. Kuta Royal, look at this place. Oh, Gabby. Gabby itu. Oh, Marlis di sini nih. Yo. Bukan ini. Nah, ini sekarang kita udah di Kuta nih. We didn't even go through the good Kuta. Kan tadi katanya kamu suka. No, I thought I that part I didn't remember. Ya itu tadi. Soalnya aku ke kiri ya. Kita lewatin pantai sebenarnya. Bisa juga nih ke kiri kamu. Oh iya. Tinggal ke kiri aja. Iya, benar. Cuma aku takutnya macet. Macet. Dan itu one. Tapi kayaknya Kuta udah enggak macet deh. Ya, Kuta isin canggu now. Nah, kemarin kalau ogoh-ogoh di sini orang. Oh iya, I can't believe I didn't do nyepi again. Sebenarnya nggak rame ya nih. It's not really that traffic. We'll see ya. Ya here ya, tapi tadi di situ rame sekali sih. Di. But that's why nowadays, if you want to go through here, you go here, not Sunset anymore. Iya yeah, Sunset terus rame. Iya, yeah. Justru kamu malah lewat sini. Ya makanya ke kiri nih. Nah, kalau ini Jalan Majapahit. Ini dekat rumahnya Dewi nih di sini. This one I remember a lot. Dulu kalau aku naik motor, aku pernah jatuh loh di sini. Iya, aku juga.
ini nih, jatuh nih. Oh, aku nggak sampai separah itu. Ini nih, ada parah di sini nih, persis nih rumah temanku nih. Kayak banyak orang. Ini rumah temanku. Ini lagi napak tilas nih. Sama orang Bali. Hey, Roti, what's my sister? Aduh. Oh my god. Roti, great. Can we go to our family? Goodbye. Katanya kamu. We just need your faces. Ya, yeah, udah aman ya. Katanya kamu di sini. Oh my god. Tapi tindikan lama yang diingatkan kembali bahwa ini ada lubang. The racket with the mold. These are the first padel rackets to be in Indonesia. The first that entered in Indonesia. That one. Yes. It was 4 years ago. How long you been playing padel? 20 years. Because mostly padel, mostly it's from Spain. Racket yeah, pertama di Indonesia. Racket pertama padel itu. Tawa tadi itu. Jadi gampang tuh. Not every shop has. Yes, of course it's new. We are starting. Look, these are new rackets. We sell. We have all the rackets. If you want to buy it upstairs, we have. Yes, but it's normal because the sport is starting now. Mm-hmm. I mean, still the country is not used to understand about the sport. Yeah. No, it will take some time.